Tak ada eh? Oh, ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala agungkan nas agungkan nas. Manakala dia kata ada qaulullah qaul rasulullah yang habuan yang patut diberikan adalah ketaatan dan kepatuhan, bukan kita argue. Once the argument kita ada masalah kat situ. Dan kita terang gitulah masalah kita nak memahami pengagungan nas, kita tengok salafus soleh punya cara. Dan salafus soleh punya cara atau kaedah dalam mengagungkan nas ada dua perkara. Pertama, diorang mengagungkan sabda Nabi SAW. Bukan masalah Quran. Masalah Quran semua orang setuju. Tak ada siapa yang tak setuju Quran. Hatta kemudian sesat pun akan setuju Quran. Anti hadis. Apa orang Mu'tazilah ke, Jabariyah Qadariyah ke, ataupun apa Syiah sendiri pun. Sekalipun eh. Ganging liberal. Dia akan ambil Quran. Tapi tak interpretasi dia yang ada persunah mereka tolak. Lepas tu kita ambil contoh-contoh macam mana perbuatan para sahabat Nabi SAW dan salafus soleh selepas mereka. Dikalangan tabi'in dan tabi'in yang agak keras dalam masalah penolakan sebarang sabda Nabi SAW. Okay. Yang kedua, mereka kedua usul kedua mereka kenas adalah mereka memastikan kesahihan sunnah yang mereka lakukan. Mereka tak ada ambil di bulat-bulat macam tu saja. Bahkan sifat itulah yang kita buat sekarang. Setiap kali mana ada orang kata perbuatan baik dalam agama, kita kata adakah ia benar benar Nabi SAW. Okay, itu pertama. Kedua, usul kedua adalah bersandar pada sunnah yang sahih saja. Atau dia memastikan kesahihan nas yang kita ambil apa banyak perbuatan para sahabat dan tabi'in dan sebagainya yang mereka ni tidak menerima bulat-bulat dan bahkan mereka memeriksa dan juga memerhatikan setiap apa datang daripada Nabi SAW itu adalah benar. Bukan menelan-telan bulat-bulat itu. Dan bahkan kita kata macam Imam Syakani kata hari itu Islam ni adalah kebenaran tanpa kebatilan. Sebab tu kenapa nas Quran, nas agama ni semua sama tara. Daripada hadis ke, daripada hukum-hukum agama macam solat atau zakat atau haji atau puasa sebagainya, semua mempunyai kadar yang sama, yang serupa daripada segi kewajipan dan kepatuhan. Bukannya ada beza. Bukan ada beza. Sebab dia balik kepada masalah sunnah tu adalah sahih. Itu yang kita kata memastikan sahih nas tu adalah di antara sifat ahli sunnah jamaah. Yang ketiga, ini insyaAllah kita masuk. Cuma itu kali terakhir kita ambil tu kita bincang detail sikit berkenaan dengan bersandar pada hadis dhaif. Itu yang kita bincangkan sebab ada orang keliru. Dia kan hadis dhaif ni boleh pakai suka hati dia. Sedangkan kita kata dalam meriwayat pun dah ada masalah, apa lagi beramal. Kerana Nabi sabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man haddatha anni bihadithin yura anhu kadiban fawahalul kadibin atau kadibain. Barang siapa apa menceritakan daripada ku satu cerita yang ia dilihat bahawa adalah pembohongan, maka dia salah seorang pembohong. Sedih kalau meriwayatkan pun dah masalah, apa lagi beramal. Okey, baik. Hari ini kita masuk pada usul yang ketiga. Al-aslu thalisu, usul yang ketiga, sihatu fahmin nusus, kesahihan memahami nas. Kesahihan memahami nas. Dia kata di sini, qala al-muallif, inna sihata fahmin nusus syar'iyyati raqizatun. Ra'isatun li sihati sidlal. Sehingga kesahihan memahami nas syara' adalah tumpuan utama bagi kesahihan pendalilan. Bila kita kata kita berdalilkan Al-Quran dan hadis, betul faham tu kena ada lagi, ada awal lagi sebelum daripada kita berdalilkan. So kita kena ada kefahaman yang apa, disiplin dan memahami. Wala yastati'ul mar'u ayya'rifa muradallahi azza wa jalla. Dan tak akan mampu seorang individu tu mengetahui kehendak Allah azza wa jalla dan kehendak Rasulnya SAW illa hinama yastaqimu fahmuhu lidala ilil kitab sunnah, kecuali ketika mana lurus kefahaman dia kepada dalil kitab dan sunnah. Wa kathirun bid'ai wad dalalati innama hadathat bisabi su'il fahmi, dan banyak daripada bid'ah dan kesesatan-kesesatan, bid'ah yang sesat hanyalah terjadi dengan sebab buruknya faham. Salah faham dia punca dia. Kalau dia kata benda tu bukan nasu salah, nasu sahih dah. Kita dah ambil ada dua. Kita ada sifat pertama, sifat kedua. Sifat ketiga ni masih betul. Sebab dia kata kalau dia kata orang salah faham pun, punca dia sesat sebab dia salah faham. Bukan sebab kerana nasu tak sahih. Okay.
Qala Umar bin Khattab anhu fi risalah ila Abi Musa al-Asy'ari. Berkata Umar bin Khattab kepada dalam suratnya kepada Musa al-Asy'ari. Ini zaman Umar, bila Umar mengutuskan gubernur-gubernur ke Iraq, ke Syam, ke Mesir, ya, untuk ke Kufah, ke Basrah, untuk apa? Untuk menjadi apa, pengajar agama dan juga pentadbir bagi masyarakat. Banyak dia utuskan oleh Umar, dan ini antara yang dia utuskan oleh Umar, itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Umar kata dalam surat dia, thummal fahmu, kemudian faham pada apa adalah alaika mimma laysa fil Quran wa sunnah, pada apa yang sampai kepada engkau daripada bukan Quran dan sunnah. Mana ada perkara-perkara yang datang kepada engkau, masalah masyarakat ke, yang tak ada Quran dan sunnah. Kemudian faham betul-betul, dia kata. Thumma qaisil umur inda dhalika. Kemudian kiaskanlah. Mana kiaskanlah perkara-perkara ketika itu. Mereka tengok ada tak persamaan dan sebagainya. Wa'riful amthal. Tengoklah, kenallah akan perumpamaan. Mana ada persamaan di antara yang mana ada ada hukum dengan apa yang tak ada hukum. Tengok dulu. Ini pasal kias, masalah kias lah. Kita nak faham pada perkara-perkara yang tidak ada hukum dalam Quran dan sunnah, tapi benda tu berlaku dalam masyarakat. Dan mustahil Allah Ta'ala tak beri ke panduan. Tapi panduan tu kadang-kadang dengan bentuk apa, kiasan ataupun apa isyarat. Bukan direct nas. Macam zaman kita sekarang lah, masalah macam-macam benda berlaku. Kalau kita nak cari pada teks Quran, Quran tak adalah muat satu mushaf tu. Kena satu bilik untuk semua masalah manusia sepanjang zaman, masalah. Tapi dalam Quran Karim, dia kita tahu bahawa dia adalah rumusan kepada semua persoalan. Sebab tu kenapa Umar kata kepada Abu Musa al-Asy'ari supaya faham, dia kata. Tengok betul-betul, eh. Kemudian dia kata, wa'riful amsal, ketahuilah akan perumpamaan. Fuma'amid fi matara ila ahabbiha ilallah. Kemudian kau sandarlah atau kau pergilah kepada apa yang kau lihat ia paling disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kau lihat dia ni lebih Allah Ta'ala suka. Wa ashbahaha bilhaqi, dan paling serupa dengan kebenaran. Paling serupa dengan kebenaran. Tengok macam mana. So maksud dia kat situ, nak kita fahamkan sekarang. Okay. Kalau perkara tu, benda tu tak jadi, tak ada nas. So maksud dia dalam konteks pemahaman dalil tu, para sahabat Nabi Muhammad dah ada perangai atau sikap. Dia ada disiplin khas, cara memahami dalil. Sebab tu kenapa dia boleh ambil benda yang tak ada hukum, dia cuba cari macam mana hukum yang ada. Apa yang hukum ada, mana bersamaan. Dia bukan macam benda tu datang random, tak. Menunjukkan bahawa dia ada keputusan kat situ. Bahkan bila dia kata, tengoklah kepada apa yang lebih sukai si Allah Ta'ala dan paling serupa dengan kebenaran. Okay. So dia kata, qala Imam Ibn Qayyim, berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sihatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala abdihi. Kesahihan pemahaman dan elok qasad, elok niat, adalah di antara sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan dia ke atas hamba-hambanya. Bal ma utiya abdun ata'an ba'da al-islam afdala wala ala ajal wala ajalla minhuma. Dia kata bahkan tak diberikan ma utiya abdun, tak diberikan seorang hamba sebarang pemberian sesudah Islam lebih afdal dan lebih agung berbanding kedua-duanya. Itu apa? Betul sahih faham, elok niat. Jadi dia bagi contoh, dia kata bal huma saqa al-islam, bahkan kedua-duanya adalah betis bagi Islam, tegaknya Islam di atas dua perkara ni. Di atas betul faham, betul faham juga elok niat. Wa qiyamuhu alaiha, dan tertegaknya Islam di atasnya. Wa bihima ya'manul abdu tariqul maghdubi alaihim alladhina fasada qasduhum. Dia kata dan dengan kedua-dua ni akan amanlah selamatnya seorang hamba jalan golongan-golongan yang dimurkai ke atas mereka. Itu golongan yang rosak qasad mereka. Wa tariqul dhalin, dan jalan orang yang sesat. Alladhi fasadat fuhumhum, yang rosak pemahaman mereka. Sebenarnya bila disebut dalam surah Al-Fatihah tu, dua gambaran kan, siratal ladzina an'amta alaihim, yang gambaran untuk tak nak kita jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, golongan yang buruk dia punya qasad dia rosak, niat dia jahat. So macam kita tahu, ketahui bahawa Yahudi dia bukannya tak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran tapi dia lawan kebenaran. Yang al-dhalin pula orang Nasrani, sebab mereka nakkan kebenaran tapi tak betul faham, salah faham. Dan Tuhan tak minta pada mereka jangan kahwin, dia sibuk tak kahwin. Tuhan tak minta pada mereka duduk dalam biara, jangan apa, tak sama macam Allah tak minta benda tu pada mereka, tak tuntut. Mereka buat rohbaniyah, priesthood tu mereka sendiri, bukannya benda Allah Ta'ala wajibkan ke atas diri mereka. Tapi mereka telah wajib kat atas diri mereka, maka Allah Ta'ala biarkan itu berlaku dan akhirnya mereka tak mampu untuk tunaikan. Okay? Sekarang ni kan macam orang kata apa,
apa gereja-gereja ni penuh dengan apa, bayi bawah-bawah gereja tu penuh dengan bangkai apa, bangkai tu mayat bayi-bayi buangan. Dan dia orang tak boleh nak sorokkan pun, dia kata tak nak, tak nak, tak nak, tapi nafsu naluri manusia tu akan nak juga. Hubungan seksual dan sebagainya berakhir dengan bunuh anak, bunuh-bunuh anak bawah-bawah gereja banyak sekali. Dia benda sampai pop pun tak jawatan. Dia ada pop yang tak jawatan pasal kes skandal ni, Pope Benedict yang Jerman ni tu. Itu tak jawatan. Yang baru ni pelik sikit. Pope yang baru ni dia kata pada geng-geng gay lesbian pun akan masuk syurga juga. Pening, pening apa ventika nak jawab balik. Dia banyak keluar controversial punya fatwa. Yang Pope baru ni, Pope yang dulu tak jawatan sebab masalah skandal. Okay. So yang aku lihat okay, dua tu pasal itu berkait dengan tajuk doa kita dalam surah Al-Fatihah setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Dia kata wayasiru minal mun'im, dan dia nak menjadi agak menjadi seorang mukmin tu, daripada apa muslim tu, menjadi di kalangan orang yang diberikan nikmat kata mereka, alladzina hasanat afhamuhum wa qusuduhum, yang elok akan kefahaman mereka dan juga qasad hati mereka. Semua betul. Itu yang kita nak, golongan tu. Wahum ahlus siratul mustaqim, dan mereka adalah ahli jalan yang lurus. Okay. Alladhi amarallahu nas'al an-nas'alallaha an yahdiyana siratahum fi kulli salatin. Golongan yang Allah perintahkan kita untuk kita minta Allah Ta'ala agar tunjukkan kita jalan mereka pada setiap solat. Wasiatul fahmi nurun yaqdhifuhu Allahu fi qalbil 'abdi, dan kesahihan pemahaman adalah cahaya yang Allah lemparkan ia dalam hati seorang hamba. Yumayyizu bihi baina sahih wal fasid, yang dibezakan di antara dengannya dengan kefahaman tersebut antara yang sahih dengan yang rosak. Apa yang sahih, apa yang sakit, dia tahu. Wal haq wal batil, apa yang hak dan batil. Wal huda wal dalal, petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi wal rasyad, kebengkokan dan juga petunjuk. Wayamudduhu husnul qasdi, dan memanjangkan dia pula elok qasad tadi. Taharril haqqa, dia mencari akan kebenaran. Wa taqwa rabbi, dan juga dia takwa kepada Tuhan. Taqwa rabba fi sir wal alaniyah, pada ketika dalam sembunyi ataupun terang-terangan. Wa yaqta'u madatahu litiba' al-hawa, dia akan memutuskan bahan apa atau isi kandungan bagi benar qasad tadi, ikutan kepada hawa nafsu. Wa itharud dunya, pelebihan dunia. Wa talbi mahmadatil khalq, dan menuntut akan atau mencari pujian makhluk. Wa tarki taqwa, dan meninggalkan taqwa. Itu hasil daripada dua benda tersebut. Ada sahih faham, ada elok niat, maka benda tu akan menjadi kebaikan yang terbaik. Okey. Qala Ibn Qayyim fi nawdin al-akhar, berkata Ibn Qayyim dalam tempat yang lain, al-fahmu anillah wa rasulihi unwanus siddiqah, siddiqiyah. Okey. Dia kata kefahaman daripada Allah dan juga rasulnya adalah tanda siddiqiyah, kebenaran, siddiqiyah, kebenaran. Wa mansyuratul wilayatin nubuwah, dan juga apa disebaran bagi kawasan ataupun wilayah kenabian, mana tempat asal. Pasal kita kefahaman Allah dan rasul yang diberikan Allah dan rasulnya, itulah yang utama. Tak ada lebih baik dari itu. Bukan agama, bukan dengan akal. Sebab tu kita tumpu kepada masalah kefahaman mesti daripada Allah Ta'ala dahulu. Wa fi tafawuti maratibil ulama, dan padanya berbeza-beza kedudukan para ulama. Hatta udda alfin biwahidin, hatta sehingga dikira 1,000 dengan satu. Kadang-kadang kefahaman-kefahaman ni bukan benda kita boleh paksa, tapi ada kadang macam orang tu dia punya kefahaman sangat bagus menyamai kefahaman 1,000 orang. Macam tu sekali. Okey. Fanzur ila fahmi Ibn Abbas wa qad salahu Umar. Lihatlah kepada kefahaman Ibn Abbas, dan telah ditanya dia oleh Umar. Wa man hadara min ahli al-Badri, dan siapa dah hadir kan ahli Badar, wa ghairuhum wa ghairihim min selain mereka, an surati idza jaa nasrul fath, mengenai surah idza jaa nasrul fath, surah al-Fath, surah An-Nasr. Dia kata wa ma khassa bihi Ibn Abbas min fahmihi minha, dan apa yang dikhususkan dengannya Ibn Abbas tentang kefahaman surah tersebut daripada yang lain, mana orang lain tak tahu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan Ibn Abu Bakar pun faham sama, ada riwayat yang datang Abu Bakar pun faham sama, faham macam Ibn Abbas faham. Annahu ya'na'yullahu subhanah, bahawa ia adalah na'yullahi subhanahu, ta'ziyah Allah subhanahu, nabiyahu il nafsihi, nabinya kepada diri sendiri, wa ilamihi, pemberitahuan baginda, bihuduri ajalihi, tentang hadirnya ajal baginda. Surah Iza Ja'a Nasrullah tu sebenarnya surah yang beritahu Nabi akan mati. Ini betul lah kan, pasal kita faham. Tapi lah Ibn Abbas faham, dia okey. Kalau Abu Bakar faham, kita kata tak pelik, sebab dia sahabat Nabi yang bersama Nabi dalam banyak perjalanan dengan Nabi, apa, dalam gua,
musafir dengan Nabi SAW banyak perjalanan. So dan tak pelik kalau dia faham benda tu lebih daripada orang lain. Tapi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, okay, mungkin yang menakjubkan adalah dia duduk dengan Nabi SAW 3 tahun je. So dia pindah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah lepas daripada perjanjian Hudaibiyah, barulah Ibn Abbas tinggal di Madinah. Dia tinggal pada tahun berikutnya. Ayat 7, 8, 9, 10, 11 kan? 7, 8, 9, 10, 11. Ha, kita tanya pasal Nabi SAW mati pada tahun ke-11. So tahun ke-7 tu dia pindah. Pindah ke Madinah. Berapa tahun je dia dapat dengan Nabi SAW kan? Tapi bila dilihat kat sini, I think kenapa Ibn Qayyim tunjukkan. Dia kata sebab apa Ibn Abbas? Kalau Abu Bakar, yalah, dia sahabat Nabi yang awal kan? Okay, tapi Ibn Abbas dia kata. Dia kata tentang hadirnya ajal Nabi SAW melalui surah An-Nas. Wa muwafaqati Umar, dan apa dilihatlah kepada apa yang kesepakatan Umar lahu baginya ala zalika di atas itu. Wa khafaihi an ghairihi ima min sahabati, dan bagaimana tersembunyinya tajuk ni ataupun pengertian surah ni daripada mereka selain mereka berdua di kalangan para sahabat. Ini pada zaman Umar memerintah. Yep. Wa Ibn Abbas idzaka ahdathuhum sinna, dan Ibn Abbas pada ketika itu adalah antara yang paling muda di kalangan mereka dari segi umur. Paling muda segi umur. Sebab Umar bin Khattab bawa dia masuk mesyuarat negara. Ini problem dia. Jika tidak tak timbul tajuk, orang gaduh, orang bising. Dan Umar tak perlu nak tunjukkan kepada orang ramai kelebihan Ibn Abbas. Tapi oleh kerana orang ramai macam tak puas hati kenapa budak ni bawa masuk dalam mesyuarat. Kita pun ada cucu, anak cucu juga. Tak bawa masuk mesyuarat. Jadi Umar pun tunjukkan dengan tanya kepada Ibn Abbas berkenaan pengertian surah An-Nasr. Dikata wa aina tajidu fi hadhihi surati alam bi ajalihi walau la fahmus khas. Dan di manakah engkau dapati, anda akan dapati dan surah ini pemberitahuan tentang ajal Nabi SAW kalau bukan kefahaman yang khusus. Okay. Sebab dia kata ini yang difahami oleh Ibn Abbas, dia kata tak adalah lepas kesempurnaan kecuali akan kekurangan. Bahkan bila Allah Ta'ala pernah kata dan bila Nabi punya tugas dah selesai, maka Nabi akan matilah. Bila dah diberitahu Nabi akan masuk manusia ke dalam agama Islam berbondong-bondong, di surah Nabi SAW minta ampun Allah Ta'ala, tasbih menuju Allah Ta'ala dan minta ampun kepadanya. Ini ya, dekat situ dia faham. Ini adalah takziah Allah Ta'ala, Nabi akan mati. Nah, ini yang kita kata macam ni kita kata wa iduku hadha hatta yasilu ila maratibi taqasuri anha afhamu aktharun nas. Dan dia apa dijejaki ini sehingga sampai kepada tahap-tahap yang terbatas daripadanya kefahaman banyak orang ramai. Fayahtaju ila ma'an nasi ila ghairihi, maka diperlukan kepada selain nas tu akan maksud lain, dia kata. Wala yakunu istighna bin nusus fi haqqihi, dan tak terjadi tak keperluan dengan nas-nas pada haknya. Pada orang sebut yang lain perlukan banyak tajuk lain baru dia faham. Ibn Abbas dia tengok tu dia faham. Ha, itu maksud dia. Okey, wa amma fi haqqi sahibil fahmi fala yahtaju ma'an nususi ila ghairihi. Adapun pada hak orang yang memiliki kefahaman, dia tak perlu bersama-sama dengan nas tersebut kepada selainnya daripada bantuan. Nas-nas lain tak payah. Dia itu je dia faham dah. Okey. Wa min al-usuli al-ilmiyati allati yajibu i'timadu 'alayha fi fahmi nusus syar'iyyah wa dirasatiha. Di antara usul-usul ilmiah, okey, yang wajib disandar kepadanya dalam memahami nas-nas syarak dan pengkajiannya adalah pertama. Okey. Al-i'timad ala manhaj sahabati radhiyallahu anhum, bersandar kepada manhaj atau tata cara para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, li sahabati radhiyallahu anhum manzilatun jalilatun, untuk para sahabat radhiyallahu anhum ada kedudukan yang agung. Faqad syarafahum Allah wa ta'ala, Allah Ta'ala telah memuliakan mereka. Wa ala manazilahum, Allah Ta'ala telah tinggikan kedudukan mereka. Wa rafa'a aqdarahum wa darajatuhum, Allah Ta'ala angkat tahap dan kedudukan dan darjat mereka. Wa addalahum min fawqi sab'i samawat, Allah Ta'ala telah memberikan jaminan atau kepercayaan terhadap mereka yang Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni betul daripada atas 7 langit. Qala Ta'ala firman Allah Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-100, wasabiqun al-awwalun, golongan yang mula-mula yang awal ini masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, terredha Allah Ta'ala terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tak ada lebih tinggi kedudukan, bahkan kemuliaan yang ada pada siapa-siapa mengikut para sahabat, dekat sini dah duduk dia. So Allah Ta'ala janjikan para sahabat yang awal, dan siapa ikut mereka dengan baik akan mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawa ini adalah benda besar. Sebab kita sekarang pun kalau kita tahu pangkat datuk ke Tan Sri ke apa sebagainya kan, kita pakai dunia dapat agung bagi. Ni Allah Ta'ala bagi radhiyallahu an.
Walaupun kita boleh pakai lah, nak pakai Ustaz Adli Radha Anhu tak boleh. Tapi kita layak untuk dapat redha tadi sebagaimana para sahabat yang kita sering sebut radhiyallahu anhu. Ha, kita sebut Aisyah radhiyallahu anha. Kan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita sebut Ali radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Kita sebut sentiasa sebut nama mereka dan kita sebut redha Allah Taala terhadap mereka sebab Allah Taala dah berikan satu jaminan tentang kedudukan mereka dalam Al-Quran Karim. Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Fathu ayat ke-29. Ini juga apa memberikan ta'dil. Ya. Yeah? Satu kedudukan terbaik ataupun jaminan elok para sahabat ni firman Allah Taala dalam surah Al-Fatihah ayat 29. Allah Taala katakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, dan orang-orang bersama dengan Muhammad ni tegas kata orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Mana saling berkasih sayang di antara sama muslim tu, mukmin dia akan saling berkasih sayang. Dengan yang kafir dia tegas, bukan dia kasar. Tegas, maksud dia takkan toleransi. Terutama dalam bab akidah lah. Kan bab masalah jual beli sebagainya, tak timu tajuk. Ya masalah akidah lah. Yang zaman kita sekarang ni, ini pun buang habis dah. Kan, macam baru ni apa entah, bila kita kata apa, hari perayaan yang bukan Islam. Tak payah sambut lah. Yang bukan Islam tak ada sambut apa. Kita dah ada hari yang dimuliakan oleh tantuk kita. Dia kata kenapa kita majmuk. Majmuk, zaman Nabi pun ada majmuk. Di Madinah tu Yahudi ada. Nasrani ada. Kan? Tapi Nabi tak sambut pun kerajaan mereka. Tak perlu. Bahkan kerajaan orang-orang Ansar yang asal mereka pernah buat sebelum Islam dibuang. Lepas datangnya hari raya Aidilfitr Aidiladha, dia tak pakai dah. Nabi gantikan terus. Tak ada dah hari kerajaan mereka dijalankan. Lepas Islam dah datang, kita ambil Islam saja. Yang sibuk benda tu pun pelik juga. Kan? Ruhama bainahum, saling bersayang di atas mereka. Sama-sama lain. Itu sifat. Kalau nampak dia tak berkesan sama muslim tu, itu bukan sifat orang bersama Muhammad. Habislah. Mudah aja . Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka banyak rukuk, banyak sujud. Ya bitaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan kelebihan dari Allah Taala dan juga keridaan Allah Taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda mereka pada wajah mereka di kesan sujud. Imam Syafi'i rahimahullah kata cahaya muka, bukannya tumpuk dahi. Tak, tumpuk dahi tu sebagai apa? Pasal kadang-kadang ada orang dia kulit dia panggil apa? Moisturizer kulit dia apa kuat tak timbul. Dia kalau orang kulit kering dia jadi. Sebab kadang-kadang dia kata dia dapat lagi sapu krim hilanglah. Kalau muka dia memang apa dia punya moisturizer muka dia kuat, lembapan kulit dia kuat, tak jadi kesan pun. Bukan itu kita cari. Cari kita tak ada kesan pun tak apa. Macam lama dah solat tak ada bekas pun. Awak solat apa? Ha, ini masalah dia. Imam Syafi'i ni kata, cahaya wajah mereka. Kalau kita tengok macam saya pergi ingat waktu kat Sudan tu, orang Muslim dengan kafir, Afrika, kita dah tengok yang muka je. Dia cahaya muka dia, wajah dia. Ha, berkenan. Yang belum Islam lagi, muka dia memang kulit sama hitam. Tapi yang Islam tadi lebih ada cahaya, ada bersih muka dia. Nampak bersih. Ha, bila mula-mula ada masuk syahadah, masuk masjid, kita tengok muka. Amalah. Muka gelap. Dia tak sama. Ha, tadi Malaysia macam tu juga. Kalau India Muslim, India tak Islam, macam tu juga keadaan dia. Dia bukan masalah kulit tadi, bukan tajuk dia. Okey. Dia kata dzalika mathalun fit Taurat, itu perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa mathalun fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil pula. Kazar'in, seperti tumbuhan tanaman. Akhraja syatta'ahu, dia keluarkan akan tunasih. Fa'azarahu, maka dia teguh. Fastaghlaza, maka makin kukuh. Fastawa ala suqih, maka dia tegak di atas batangnya. Yu'jibu zurra, dan yang menakjubkan golongan petani, golongan yang menanam tu. Kenapa dia jadi ini? Orang tanam pun terkejut pokok tersebut. Tapi memang betul, ini permisalan ini masih dalam Bible sampai sekarang. Yang Isha kata, dia kata apa, the good tree will get a good fruit from the good tree. Dia berikan bayangan berkenaan masalah agama baru tu, nabi baru tu, dengan hasil. Ya, pasal dia kata kalau pokok tak elok, hasil tak elok. Pokok elok, hasil elok. Dan Nabi, by the fruits thou shall know the prophet. Engkau, dengan buah dia kau akan tahu prophet tu. Jawapan dah ada pada diorang, tapi diorang buat buta. Bagi diorang, kalau buka dalam Bible, dari Injil tu, yang diorang dah reka-reka pun, masih tercatat kata-kata tersebut. Memang Isa kata macam tu. Mengenai kenal the prophet tadi, dengan cara hasil dia. Mana ada hasil agama lain yang sibuk, halang apa, judi, zina, arak dan sebagainya, ke dosa-dosa, melainkan seperti Islam. Tak ada. Tak ada. Okay.
liari zabi mul kufar supaya dimarahkan dengan sebab apa dia marah dengan terhadap mereka ni orang-orang kafir. Mana orang kafir tengok makin marah, makin menyampah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum. Allah telah menjanjikan orang beriman dan beramal salih di kalangan mereka dengan orang bersama Muhammad, maghfiratan wa ajran azima, keampunan dan juga ganjaran yang besar. Okey. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa dari kalian yang nak mengambil sebarang tauladan, falyata'assa bi ashabi Muhammadin SAW, maka mendapatkanlah tauladan dengan sahabat-sahabat Muhammad SAW. Fa innahum kanu abarra hadhil umma abarra hadhil ummati kuluban, kerana mereka ni dahulu adalah sebersih-bersih, seelok-elok hati ini, umat ini bersih hati. Wa amakuhum ilma, dan ilmu paling mendalam. Wa aqallahum takallufan, dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Wa aqwamuha hadiyan, dan paling lurus dari segi petunjuk. Wa ahsanuha halan, dan paling elok keadaan. Kauman, mereka ni sahabat Nabi, kauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi SAW, dia satu kaum yang Allah Ta'ala pilih untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Fa'arafu lahum fadlahum, maka ketahuilah untuk mereka akan kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah mereka pada jejak-jejak mereka. Fa'innahum kanu ala huda mustaqim, kerana mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini sebenarnya kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menegur orang-orang yang buat benda-benda bid'ah dekat Kufah. Dia tengok orang buat kemukan bertasbih apa, berzikir beramai-ramai, dia sebut siapa nak ikut ambil tauladan, ambil tauladan orang hidup, orang yang mati. Ali pun cakap macam tu, semua bagi tauladan macam tu. So ini nak mati dimasukkan tu adalah para sahabat Nabi SAW. Banyak orang kadang tinggalkan sahabat sibuk dengan cara lain, orang ni kata, orang tu kata. Memang kita sekarang banyak juga lah, kita bukan tak hormat ulama. Ini saya ingat Dato' Abdul Karim Zaidan rahimahullah, guru saya di Yaman tu, dia pernah sekali ada orang datang nak apa ambil biodata tentang hidup dia, tanya kisah hidup dia dan sebagainya. Dia memang kita fahamkan daripada kisah yang tersebar sangat mempunyai ujian yang sangat dahsyat. Tadi dikatakan oleh cerita orang, anak dia pernah kena sembelih dengan Saddam Hussein depan mata dia. Dia dikurung di bawah penjara bawah tanah sampai mata rosak. Dia keluar, kalau keluar ke sini mengajar kan, kalau dia kata ada matahari, dia akan pakai apa, cermata yang tutup terus, tak boleh kena cermin matahari, mata dia sakit. Berapa lama kurung bawah tanah, wallahu alam. Dr. Abdul Karim Zaidan apa rahimahullah, dia mati di Yaman. Dia ketika dia mengajar kami dulu, dia agak uzur dah, dia diminta oleh banyak apa orang supaya ialah rehat lah. Dia kata tak nak, dia nak mati mengajar rahimahullah. Okay. Dia memang terkenal lah apa, dalam konteks masalah apa, kalau di Malaysia, universiti Malaysia pakai kitab dia untuk apa, usul fiqh, untuk apa, untuk usul dakwah apa, ataupun apa, introduction kepada fiqh apa, dirasa pengajian Islam, buku dia antara yang terbaik. Tapi okay, dan dia ada fiqh mar'ah, fiqh wanita, ini karang satu apa, berjilid. So jadi waktu pernah sekali ada orang datang sibuk nak cari biodata dia. Tadi kata apa, dia kata, daripada kau ambil biodata aku, pailah kau ambil biodata para sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku siapa sangat? Dia kata, aku buat benda sangat kat dunia ni. Para sahabat Nabi lebih patut korang belajar. Kata, banyak orang zaman kita sekarang ni, dilupakan sahabat Nabi SAW. Macam dikatakan oleh Ibn Mas'ud tadi. Tengok para sahabat dalam konteks masalah perangai, sikap dan sebagainya, tak perlulah ambil Hasan al-Banna ke, tak perlulah ambil lah orang ni, orang tu sebagainya. Tak ada siapa lebih baik berbanding dengan para sahabat Nabi SAW. Syalbani ke, takkan lebih tinggi banding sahabat Nabi SAW. Tu betul, tu pun kena pegang. Pasal tak ada orang lebih mempunyai apa, sirah hidup yang lebih baik banding para sahabat. Sebab dia orang Allah Ta'ala pilih untuk mendampingi Nabi SAW. Lepas tu banyak orang tak faham bab ni, dia lompat-lompat pergi, orang ni kata, orang tu kata. Kita tanya sahabat Nabi kata apa? Orang kata lah. Ha, orang kata, tak kisah. Orang ni kata, orang tu kata. Sahabat Nabi kata apa? Ha, ini kena pegang. Okay. Jadi sebab tu kena pegang betul-betul. Berkata qala Abu Muhammad Ibn Hazm, dia kata faman akhbaranallahu, dia kata siapakah akhbaranallahu azza wa jalla, telah beritahu kita Allah azza wa jalla, annahu alima ma fi kulubihim, Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka. Siapa kita kan, siapa yang Allah Ta'ala beri tahu pada kita, dia telah tahu apa dalam hati mereka. Wa radiya anhum, dan Allah telah redha terhadap mereka. Wa anzala as-sakinata alaihim, dan Allah telah turunkan ketenangan kata mereka. Maka dia kata fala yahilu li ahadin at-tawaqqufu an amrihim aw shakki fihim al-battata, maka tak boleh, tak halal untuk siapa-siapa terhenti daripada urusan mereka. Mana boleh para sahabat kita
tersekat ataupun ragu-ragu tentang mereka sama sekali. Tak boleh. Pasal para sahabat Nabi ni tak boleh kita nak ragu sama sekali. Sebab mereka ni adalah usul bagi bagi agama ni. Sebab kalau kita, tidak ada para sahabat, tak sampai beri kita Quran, tak sampai beri kita sunnah, tak sampai kita agama. Itu kena faham betul. Sebab tu kenapa kalau konteks masalah pun macam Syiah, kita reject mereka dari awal lagi sebab mereka menolak ataupun kedudukan para sahabat. Menolak atau mempersoalkan kedudukan para sahabat. Mungkin di antara mereka ada yang mengatakan para sahabat semua telah murtad baik mati Rasulullah SAW kecuali 6 orang atau 7 orang. So bila kalau murtad, ambillah agama ni. Quran kan Ali seorang je yang belajar. Bahkan ketika zaman Nabi kata ambillah Quran, Ali tak masuk nama. Dan nama-nama yang Nabi kata ambillah Quran daripada sekian dan sekian, Ali bukan di antaranya. Itu bukan pelik. Sebab Umar pun tak masuk dalam tu. Abu Bakar tu masuk dalam tu. Dan nama-nama yang Nabi kata ambillah Quran daripada sekian, daripada sepulan, sepulan-sepulan. Ada nama-nama para sahabat yang rapat dengan Nabi tak masuk dalam tu. Biasalah. Tapi kalau orang tu kata nak reject, kata ambil daripada Ali saja, Fatimah saja, Hasan saja, Husin saja, dia masalah lah. Ataupun ada orang tu nak tolak Quran daripada awal. Dia tolak sahabat. Sehingga seorang saya jumpa orang kata gila, tak gila tapi gila lah kot. Okay. Tapi kalau ikut kan waras, bekas pengarah bank. Kan tak nak solat dan sebagainya. First thing first dia nak ragukan tentang tajuk masalah Quran, masalah sahabat. Sahabat ni ramai, takkan dah sekian-sekian cakap yang tu. Saya kata dia, abang Quran dia setuju. Quran, setuju dia kata. Saya kata, abang dapat Quran, macam ni bunyi dia. Abang dapat mana? Lepas tu dia nampak saya punya, saya nak post tu. Dia kata Quran dah memang ada, tulis zaman Nabi lagi. Saya buka Quran, saya ada komputer laptop, saya buka Quran yang zaman dulu punya tulisan. Resam yang tak ada titik, tak ada baris. Ha, baca. Min ke mani? Dia ganga. Oh, nak macam mana ni? Kalau sahabat tak bacakan kepada orang yang berikutnya, siapa tahu bacaan tu macam mana? Quran sebenarnya bukan dijaga dengan tulisan. Dia macam gitu. Sebab tu kalau kita nak doubt para sahabat, habis agama ni. Kita akan ragu Quran tu banyak mana. Tak cukup ayat ke tidak. Entah tak ada ayat ni, ayat itu. Para sahabat adalah orang paling saksama. Sebab tu Ibn Hazm kata, tak boleh seorang tu syak pada mereka sama sekali. Pasal orang yang Allah Ta'ala pernah kata, kami, apa kata, yang Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka, Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala turun keterangan atas mereka. Tak ada siapa yang dapat jaminan tersebut kecuali para sahabat. Okay. Dia kata, min awam in ajli hadha. Dari kerana ini, fa inna fahma dalail kitab was sunnati inma yukhadhu min as-sahabati radhiyallahu anhum. Demi kerana ini, maka kefahaman petunjuk-petunjuk kitab dan sunnah hanyalah diambil daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Memang first thing first kena para sahabat lah. Sebab diorang yang praktis agama pertama, diorang dengar dari Rasulullah SAW, kalau tak sampai tak sampailah. Okey. Fa fihim takallama Rasulullah SAW. Kata kerana di tengah-tengah mereka telah berkata-kata Rasulullah SAW. Wa alaihim nazal al-kitab. Kata mereka turunnya kitab. Fahum a'lamun nas bi muradillah. Maka mereka adalah manusia paling tahu tentang kehendak Allah Ta'ala. Wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehendak Rasulullah SAW. Khosatan ba'da'an kathuratil bid'ah. Terutama lepas banyaknya bid'ah. Tengok sahabat. Sebab tu kadang-kadang kita buat, bila kita ukur ahli bid'ah ni, bila tang para sahabat dia gagal. Dia akan cuba cari benda bukan-bukan, tapi dia cuba cari, jumpa perbuatan dia tak jumpa dia para sahabat. Macam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan berkenaan masalah maulid kan, sambutan tentang hari kelahiran Nabi SAW. Dia kalau dia kes lawak banyak benda. Saya ingat Ustaz Fasal dia sebutkan tajuk ni. Dia kata kalau sekiranya Nabi sendiri meraihkan hari kelahiran dia kata dengan apa? Puasa. Kalau puasa bukan hari kelahiran, sebab kelahiran makan minum, tengok hari raya makan minum menyati Allah Ta'ala, bukan hari puasa. Ha, betul kan? So kalau puasa, maksud dia bukan hari celebration. Celebration dengan makan minum. Sebab tu diharamkan kita berpuasa pada hari raya. So maksud dia perbuatan berpuasa pada Nabi puasa, dia bukan celebration. Bukan celebration terhadap kelahiran baginda. Syukur, yes. Syukur dengan berpuasa. Hari kesyukuran, bukan hari keraian. So, kalau orang tu buat reka, kalau Nabi buat macam ni, kita buat macam ni. Dia dah tambah lah. Dia tambah lagi dahsyat. Betul ada pesta lah malam tu bergendang dan sebagainya. Itu ini konsep kena faham. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, sebab tu Ibn Kathir kata, kalau ia benda baik,
tasabaku na'ilai pasti para sahabat mendahului kita kepadanya. Sebab para sahabat lebih tahu agama banding kita. Kalau orang tu kalau dia kata dia tahu daripada para sahabat, dia masalah. Macam orang tu agungkan kubur ke, muliakan kubur. Dia kata kita sahabat tak buat. Lepas Nabi wafat, para sahabat tak golek-golek depan kubur Nabi. Tak ada isfak lana dengan gendang depan kubur Nabi. Tak ada. Oh, itu sahabat. Tapi pernah berlaku Nabi, mereka meraihkan Nabi datang ke Madinah. Betul? Apa kaitan dengan tajuk mereka datang meraihkan? Kalau betul lah, apa kisah tak sahih. Kalau sahih sekalipun, tajuk dia Nabi datang ke Madinah hari tu lah. Bukan tiap-tiap hari dong gendang depan Nabi. Jumpa Nabi je, sallallahu ala Muhammad. Betul? Nabi masuk rumah diam. Nabi keluar je, sallallahu, macam tu. Jenuh pula nak bercakap, tak ada bercakap kita. Bukan cakap je. Gendang. Keluar pintu je, gendang. Yeah, gendang. Mana ada? Kalau tak kena, tak jumpa ruang dia. Atau orang yang selawat panjang-panjang, kita ni rasa Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kita Allahumma salli ala Muhammad. Agaknya awakkah tak lebih sayang bagi Nabi daripada kita lah. Time cakap tak ada macam tu. Umar, tak. Ali, tak. Kau tak sampai lah maksud. Sikit-sikit sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa Allahumma salli ala Muhammad. Ini cerita yang pendek tu. Cerita Ramli tu je lah. Kan? Kami datang nak pinang Allahumma salli ala Muhammad. Cikgu Murni ni bapa kan. Betul lah. Tapi tak. Sebab tu kenapa para sahabat Nabi, diorang adalah orang yang paling tahu tentang kehendak Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sekhususnya ketika telah banyak apa bid'ah-bid'ah. Wa qallal ilm, semakin sedikit ilmu. Wa fasadatil fuhum, dan rosak kefahaman. Wa hujratis sunnah, ditinggalkan akan sunnah. Benda ke sunnah, disibukkan sunnah. Kadang-kadang orang zaman kita sekarang ni kan, sibuk nak pakai serban dah, pakai capal. Sahabat Nabi tak pakai capal kat kepala. Kenapa awak nak pakai? Tengok tak? Jubah tadi bukan. Nak pakai bagus, alhamdulillah. Tapi bukan sebut macam tu. Sebab tak ada dalam Islam apa benda tu dikhaskan, pakaian khas untuk kita belajar. Ha, contoh macam tu orang kata saya pakai Melayu je, ustaz tak pakai jubah pun. Saya bukan tak nak. Saya nak motor, terbang motor macam saya. Saya tak logik ke? Memang uniform saya kalau mengajar inilah, kalau keluar rumah dan jalan-jalan isi, saya pakai t-shirt je. Kalau yang kata saya mengajar, saya pakai baju Melayu. Memang saya pakai baju Melayu. Memang sebenarnya saya suka baju Melayu daripada kecil lagi. Saya punya jalan pakai baju Melayu je. Kat sekolah-sekolah pun macam tu. Dia macam, pakai baju Melayu je tiap-tiap hari. Perangai saya macam tu. Tapi lah, bukan saya tolak pakai jubah. Ada jubah, ada. Pertama sekali tak pakai jubah. Sebab apa? Dah beli ketat. Malas tukar saiz. Lepas tu dah beli pula. Labuh lajak tak, dan potong. Tak pakai lagi. Ha, so dia extend lah. Tak pakai latak. Tak pakai, simpan je. Ada. Ala kulli hal. Kan? Jadi maksud dia, memang kita kata benda tersebut, terutama zaman kita sekarang ni, ditinggalkan sunnah. Sunnah yang Nabi suruh tu tinggal. Yang tak ada sunnah, jadikan sunnah. Okay? Wa qassaha an Rasulullah SAW qawluhu. Dan telah sahih daripada Rasulullah SAW, kata sabda baginda. Fa innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Maka sungguhnya, siapa-siapa yang hidup dengan kalian akan melihat percanggahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sunnahku. Wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah para khalifah berpetunjuk yang berpetunjuk yang dapat hidayah daripada sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah di atasnya dengan geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah kalian akan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, kerana setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Nabi ingatkan dah, tak boleh, kan? Dengan sebab itu kita kata pada basic dia sahabat Nabi SAW ni kedudukan yang paling besar. Betul bawah ni ada kat apa perlis dia minta tajuk berkenaan dengan apa dengan Syiah. Banyak benda boleh sebut. Syiah dengan Quran, Syiah dengan sekian. Tapi kita ambil Syiah dengan para sahabat dah gagal lah. Bukan seorang tolak sahabat gagal. Saya ingat baca yang pakcik tu kan. Lepas saya hujah dengan dia tajuk baca yang tak boleh. Abang baca ikut siapa? Okay, saya terima sahabat. Okay, tabi'in pula. Mana tabi'in lah. dia ikut level kan. So kita nak tolak agama ni kena buang tu. Basic pertama sahabat lah. Kalau anda kata macam apa, macam orang Kristian atau Yahudi, dia orang nak rosakkan agama dengan rosakkan Nabi dan malaikat. Macam Yahudi dianggap Jibril tu musuh. Banyak orang turunkan Al-Quran, kul man kana adu wal Jibril, kata Muhammad, siapa boleh jadi musuh pada Jibril? Punca dia sebab dia orang tanya Nabi. Dia kata, ya Muhammad, siapa teman kau di kalangan malaikat? Kalau kau cakap betul, kami ikut kau. Nabi kata Jibril, oh tak boleh, ini malaikat bawa musuhan peperangan, kami tak nak. Kalau kata Mikail, kami setuju. Allah tak turunkan Al-Quran, siapa boleh jadi musuh pada Jibril, cakap. Dia rosakkan pasal nak buang agama, buang Jibril lah. Sebab Jibril bawa wahyu.
Kemudian kalau kalau itu kalau di sisi para malaikat. Kalau di sisi para anbiya, dia rosak ke para anbiya. Kita buka dalam Bible, dalam Old Testament, oh teruk. Para nabi apa macam Sulaiman dikatakan murtad lepas akhir hayat. Yaakob dia berzina dengan menantu, yang ini berzina dengan anak, yang berzina dengan habis. Bila kita rosakkan para anbiya macam tu, apa tinggal agama? Apa tinggal agama? Ini sangat bahaya sebenarnya. Sebab tu kenapa dia buang. Jadi Syiah ikut cara yang sama. Nak rosakkan agama, buang sahabat. Sebuang sahabat saya kata tak boleh. Ini benda paling besar. Sebab tu kefahaman utama. Bila kita nak betul faham, para sahabat faham macam tu tak? Nah, itu contoh yang mudah kita nak faham. Adakah para sahabat faham begitu? Kalau para sahabat faham begitu, macam mana kita boleh faham dengan pahaman yang lain? Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, yahtajul muslimuna fil aqidati ila syai'ain. Memerlukan orang Islam dalam akidah ni pada dua perkara. Ahaduhuma ma'rifatu ma aradallahu wa rasulahu bi alfazil kitab wa sunnati. Itu pertama, salah satu di antara perkara tadi adalah mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dengan lafaz-lafaz kitab dan sunnah. Wa an ya'rifu lughatal Qur'anil ladzi allati nazala biha. Dan dia mengenal bahasa Quran yang turun dengannya Al-Quran. Wa maqalahu as-sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsan. Dan apa dikatakan oleh para sahabat dan orang ikut mereka dengan ikutan kepada mereka dengan baik. Wasail ulama muslimin fi ma'ani tilka lafaz. Kepada dan seluruh umat Islam, ulama-ulama Islam pada makna-makna lafaz berkenaan. Kerana fa inna Rasulullah lamma khataba bil kitab was sunnati arrafahum ma arada bi tilka lafaz. Kerana Rasulullah apabila baginda mengucapkan ucapan kepada mereka, kepada para sahabat dan kitab dan sunnah ni, baginda kenalkan mereka dengan apa dikehendaki dengan lafaz tersebut. Dia bukan lafaz tu datang macam tu je. Memang kadang-kadang orang keliru, Nabi akan terangkan. La'anan, la'anain ke. Orang tanya apa kan, apa saqarun. Ada kalimah-kalimah yang Nabi sebut kan. Bila Nabi sebut orang tak faham, Nabi akan terangkan. Akan terangkan eh. Dia kata, apa? Wa kana ma'rifatu sahabati lima al-Qur'ani akmalu man min hifzihim lima hurufihi. Dan pengetahuan apa pengetahuan atau pengenalan para sahabat terhadap makna-makna Quran lebih sempurna berbanding hafalan mereka terhadap huruf-hurufnya. Waqad ballaghu tilkal ma'ani ila tabi'in. Dan mereka dah sampaikan apa makna-makna berkenaan kepada para tabi'in. A'zama ma ballaghu min hurufi min ballaghu hurufahu. Lebih besar berbanding mereka sampaikan huruf-huruf Quran. Mereka sampaikan bacaan Quran tu dengan sebutan di mulut ke mulut. Dan kita tahu bahawa zaman para sahabat dahulu bila Quran diajarkan, zaman hatta zaman Uthman, kalau kita sampai akhir zaman khulafa, masih lagi tak baca dengan mushaf eh. Diorang mempelajari Quran mulut ke mulut. Tulisan dan dikumpul zaman Abu Bakar atau ditulis semula zaman Umar hanya kalau mereka bercanggahan. Tidak ada sebarang apa sebarang kemestian membaca daripada mushaf. Diorang masih membaca ikut apa? Apa ikut-ikut sebutan saja. Sebenarnya sebutan tadi kita tak kenalkan huruf sangat pun. Dia lebih kenal berkenaan apa? Maksud dan pengertian. Sebab kita tahu bahawa Quran ni bukan hanya setakat untuk dibaca, tapi untuk dipelajari dan dibaca, difahami dan juga diamalkan. Sebab tu kalau dia kata orang tu stop kat situ saja, dia masalah. Okey. Dia kata dan berkata Ibn Taymiyyah lagi, man fasara Quran wal hadith wa ta'awwalahu an ghairi tafsir ma'ruf an sahabati wa tabi'in. Dia kata barang siapa menafsirkan Quran dan hadis serta mentakwilkan atau menjelaskannya di atas selain tafsiran yang dikenali daripada para sahabat dan para tabi'in, fahum muftarin 'ala Allah, maka dia seorang pembuat penipuan ke atas Allah. Okey, mulhid fi ayatillah, penentang atau apa kepada ayat-ayat Allah Taala. Muharrifin lil kalimi an mawadhi'ihi, mengalihkan dan menukarkan bagi kata-kata daripada kedudukannya. Ya, yeah. Pasal memang betul. Pasal kita kata kalau orang tu tafsirkan bukan sahabat faham, dia faham apa? Macam saya dengar yang seorang tu dia kata, tapi dia tu dia mati Islam kot. Okay, dia kata apa? Dia kata aqimus solah, dirikan kebenaran. Aqimus solah, dirikan kebenaran. Saya kata kalau abang buka mana? Kamus Arab-Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Inggeris. Nak tahu perkalimah tu datang mana? Sebab kalau ikut kepada perbuatan para sahabat, kita tahu dah solat tu apa? Diajarkan turun-temurun. Diorang sebut aqimus solah, diorang ajar syiar azan sampai ke Armenia, Azerbaijan, sampai ke Mesir, diorang pergi Afrika, diorang pergi, diorang ajar. Benda sebut para sahabat tak tinggalkan ajaran Islam. Kemana mereka pergi, mereka bawa syiar Islam tadi. So kalau orang tu tafsirkan solat dengan maksud lain, atau seorang tu masjid, kita masjid ni kepatuhan. Siapa fahamnya tu? Kepatuhan-kepatuhan agama. Pelik kan? Masjid-masjid lah. Sebab dia nak nafikan Isra' Mi'raj. So, kalau kata Isra' berlaku,
Mi'raj berlaku. Bila Mi'raj berlaku, solat ada. Dia tak nak kata solat tu ada. Dia katalah Mi'raj tak ada, Isra' tu tak ada. Dia sebut subhanallah asra bi abdihi la ilam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dia kata masjid tu kepatuhan agama. Lepas tu saya baca Quran surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amim hadha. Ini maksud apa? Dia terkebir-kebir, terkebir lah. Sebab ayat tu kan melarang umat Islam izinkan orang kafir masuk tanah haram. Surah Taubah. So ni terjemah apa ni? Jangan mereka dekati kepatuhan-kepatuhan agama. Apa ni? Saya diam, dia diam. Dia kebil-kebil, terkebir-kebir. Dia tak jawab lah. Ini orang macam ni belagak sombong. Tapi ya bodoh kuat. Tapi dia rasa pandai. Lah kadang, dia lah bank manager bank. Bank bawah dia duit banyak, ustaz datang kan apa cakap dengan dia naik motor. Kau nak sedih ke agak dia dengar kot. Ini kadang masalah ni, orang salah faham. Dia ingatkan bukan apa, dia ingatkan duit dia tu status bagi kepandaian dia ada. Bila kita tanya soalan tu dia diam. So, dia nak nafikan. Oh, dia nafikan habis. Sampai kan dalam surah apa, dalam surah surah Qaf kan, berkenaan dengan tajuk apa, Nabi lihat Jibril tu kan. Orang kata bukan, ni kisah Musa. Musa lihat Allah Ta'ala dua kali je. Saya kata dengan dia, kita bilang. Saya bilang lah. Musa balik daripada Bukit Sinai. Balik daripada Madian sekali. Kemudian ketika apa bawa apa Harun dua kali. Kemudian ketika dia bertempur dengan sihir. Ketika dia sekian, saya sebutlah saya. Banyak kali bang. Salah ni. Ya. Macam mana tak tahu. Kadang-kadang geng-geng ni pelik kan. Yang seorang ni saya jumpa mana entah. Orang baru ni Indonesia. Ada abang ipar saya tunjukkan video. Dia kata, mana mungkin boleh Nabi itu disihir. Dia kata, tidak masuk akal. Ini semua sahih, hadis-hadis bukan Quran. Lepas saya diam. Saya pun balas balik. Dia kata, lo bodohnya bapak ini. Saya kata dengan dia, so balas balik kat orang tu. Saya kata, takkan Quran tak baca kisah Musa kena sihir. Kalau dia kata Nabi, mana mungkin para anbiya kena sihir. Saya kata tu dalam kisah Musa tu, dia nampak tongkat dan tali jadi ular, tak kena sihir ke tu? Pelik betul lah diorang ni. Itu kadang-kadang orang macam ni, dia juga konon jumpa fahaman baru. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita kena pastikan kalau kita nak faham salah ke betul, tengok para sahabat, ada fahamnya tu tak? Kalau kita faham, lain macam aku faham ni. Rujuk para sahabat. Sebab mereka, sebab tu Imam Taimiyah kata orang tu penipu, pembohong kata Allah Ta'ala, apa penentang kata ayat Allah Ta'ala, pengalih baik kata-kata daripada kedudukannya. Wa hadha fathu libabi zandaqati wal ilhad. Dan ini adalah pembuka bagi pintu kezindikan dan juga keilhadan, atheism dan juga masalah apa murtad. Zindik ni dia lafaz dia orang Islam yang mengaku Islam tapi buat benda kafir. Itu yang lima zindik. Okey. Wa hum ma'lumun. Dia kata dan dia wahwa ma'lumun butlani bil ittirari min dini Islam. Dan ia sedia tahu, sedia diketahui terbatal secara pasti daripada agama Islam. Mana tak boleh? Mana boleh orang tu faham berlainan para sahabat faham? Terutama dalam masalah hukum hakam. Apa yang dah halal-halal, apa yang dah haram-haram. Contoh macam ada seorang ustaz gila, dia kata rejam tidak wajib. Rejam bukan ajaran Islam, dia kata. Rejam ni daripada ajaran Yahudi. Dia sebutlah, dia kata sebut nama ulama ini, ulama itu, tetap gagal. Para sahabat tak faham macam tu. Dia tanya dengan dia, Nabi rejam. Sahabat rejam. Ijma'? Tak ijma'. Tak faham eh. Ha, ini gila. Lepas tu kadang-kadang sekarang ni, kadang-kadang kita dulu baca jugalah. Bagaimana apa tokoh-tokoh sesat di kalangan apa Mu'tazilah bercakap. Kita kata-kata dia dahsyat. Bunyi kufur tu straight to the point. Kita tak sangka boleh jumpa manusia macam tu pada zaman kita. Tapi memang ada. Orang tak jadikan. Ha, itu dia jaga bila dengar orang kata rejam tak wajib. Bukan agama Islam kan. Rejam tak ijma'. Orang tu di antara bentuk macam ni. Macam Ibn Taymiyyah katalah. Mana-mana ada pemahaman lain. Agama dipaham lain daripada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW adalah salah. Wa qala Ibn Taymiyyah aidan, berkata Ibn Taymiyyah juga. Wa man khalafa qawlahum. Bagi yang menyanggahi kata-kata mereka. Wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim. Dan tafsir Quran dengan bercanggahan tafsiran mereka. Faqad akhtaha fi dalil wa madlul jami'an. Maka telah salah pada dalil dan juga pendalilan pada serentak. Dalil salah. Dalil dipegang salah. Maksud dipaham salah. Dua-dua sekali.
Bukan sekat dalil. Kadang-kadang ada orang salah dalil tapi pengertian betul. Ada orang betul dalil tapi salah pengertian. Orang ni bila dia tafsir Quran, bercanggahan para sahabat dengan tafsiran, maka dia salah dua lagi. Pertama, dia si masalah pengertian dalil tu sendiri tak betul. Kedua, masalah apa? Apa yang dibawa, apa maksud pun dia salah. Dalil salah, pengertian pun salah. Okay, ayat lain, ayat pun salah, dia salah. Okay? Berkata yang Rajab Al-Hambali, fal ilmu nafi'u min hadhil ulumi kulliha. Maka ilmu yang manfaat daripada ilmu-ilmu seluruhnya, babtun nusus kitab wa sunnati. Dia adalah pertama sekali menbabit, menjaga nas-nas kitab dan sunnah. Wa fahmu ma'aniha, memahami nas makna-makna Quran dan sunnah. Wa taqidu fi dhalika bil ma'thuri an sahabati, dan kita ikat pada perkara itu, pada pemahaman tu, dengan apa yang dikesan, dijejak daripada sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in wa tabi'ihim, dan pengikut mereka yang terbaik. Siapa ikut sahabat, ikut tabi'in dan tabi'in. Fi ma'al Quran, pada apa? Pada makna-makna Quran wal hadis dan juga hadis. Wa fi ma warada anhum minal kalami fil masail halal wal haram, daripada apa yang datang daripada mereka, daripada perbincangan atau kata-kata mengenai persoalan halal dan haram. Wa zuhdi wal raqa'iq, dalam masalah zuhud, kezuhudan dan juga kelembutan hati. Kadang-kadang kita dengar geng-geng sufi cerita tu dahsyat sangat. Siapa sahabat Nabi pun tak terlibat dalam tu. Kadang-kadang orang cerita macam Robert Adawiyah lah, orang cerita ni lah, apa Jibis Al-Muraisi lah, benda kan, nama-nama tu, okay, apa Syekh Rifai ke benda. Dia cakap tentang orang-orang tadi sampai lupa para sahabat tak ada ke. Kalau orang kadang belajar apa kitab contoh kitab, dia ambil kitab ni, Hikam Ibn Atta'illah Sekandari, kata-kata hikmah Ibn Atta'illah Sekandari kan. Ya begitu. Sampai lupa macam para sahabat tak ada ke untuk jadi panduan kita. Kalau orang ni jadi kemudian kan, kita apa sahabat ceritakan dia tolong jelaskan, tak apalah. Ini jadikan duk atas sekali. Dia lebih tinggi daripada para sahabat, mustahil lah. Dan para sahabat Nabi punya kedudukan tak boleh kita rendahkan daripada itu. Sebab kedudukan mereka ni paling paling bagus, paling elok, okey. Wa raqa'iq, dia kata wa du'al ma'arif, dan pengetahuan wa ghairi dzalikan, selain itu. Okey. Wal ijtihad ala tamyizi, dan juga dia ilmu manfaat juga adalah pada bersungguh-sungguh ala tamyizi sahihi min sakimihi awalan. Bersungguh-sungguh dalam membezakan di antara yang sahihnya daripada yang sakitnya mula-mula sekali. Suma ijtihad al wuqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thanian. Kemudian bersungguh-sungguh untuk berhenti pada makna-makna dan juga kepahamannya. Kedua. Pertama cek sahih ke tak. Kedua betul pastikan kefahaman. Wa fi dhalika kifayatun liman aqala. Dan pada itu cukup bagi siapa yang berakal. Wa syaghala wa syughlun liman bil ilmi nafi'i an unya wa syaghala. Dan kesibukan bagi siapa yang dengan ilmu manfaat, ada keprihatinan dan juga kesibukan. Orang yang sibuk sangat, sibuk dengan benda tu. Kalau sibuk benda lain kan, kata-kata orang yang tak pasti buat apa kan, tinggalkan terus. Yang sahabat Nabi ni lebih utama. Qala Syatibi, kata Imam Syatibi pula, walihada fa inna salafas salih, dengar falafas salih minas sahabati wat tabiin, para sahabat dan tabiin, wa man yalihim, siapa sudah mereka, kanu arafa bil qurani wa bi ulumihi wa ma auda fihi. Dia kata mereka dahulu lebih mengetahui tentang Quran, tentang ilmu-ilmu Quran dan apa ditinggalkan dalam Quran, apa yang tersimbat dalam Quran tu, diorang tahu, diorang lebih tahu. Qala Ibn Abdul Hadi, berkata Ibn Abdul Hadi, wala yajuzu ihdathu ta'wilun fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdis salaf. Tidak harus untuk diadakan kefahaman atau pentakwilan atau penjelasan, pentafsiran atau penjelasan pada ayat atau sunnah yang tidak ada pada zaman para salaf. Tak pernah orang fahamnya tu, kita keluarkan kefahaman baru. Jangan. Kita wala arafuhu, dan mereka tak kenal dia. Wala bayanuhu li ummah, dan mereka tak pernah jelaskan dia pada umat. Fa inna hadha yatadammanu annahum jahilu haqqa fi hadha. Maka ini dia kata mengandungi perbuatan kita macam ni, kalau kita tafsirkan selain dia tu, seolah-olah kita kata mereka ni jahil kebenaran pada perkara ini. Wa dallu anhu, dan mereka terlepas pandang dari perkara ini. Wa tada ilaihi man hadzal mu'taridu al mustakhiru. Tapi telah dapat tunjuk kepadanya golongan yang bertentangan dan juga terlewat ni. Dia lewat, dia pertentangan, tapi dia dapat. Sahabat Nabi terlepas. Orang tak jumpa, kita jumpa. Macam banyak benda lah. Pegang ayat ni, baca sekian rumah tak masuk, kita pencuri. Saya kata lah, ilaha illallah syarikalah. Osman guru Quran. Menantu Nabi dua kali. Kan orang yang Nabi kata, malaikat pun malu tengok Osman. Jumpa dengan Osman, malaikat pun malu. Tapi bila datang pemberontak 135 Hijrah, Zulhijjah 135 Hijrah, pemberontak daripada Mesir dan juga daripada Iraq datang,
datang ke Madinah, diorang kepung Umar Osman dan ceroboh bunuh dia. Kalau ikut pada patut dapat perlindungan, iyalah, bukan kau. Memang kita kena pegang-pegang, berenang orang dekat rumah dia. Saya rasa betul, saya tengok sendiri, memang betul ada orang tu berenang. Polis datang masih berenang buat kita. Sihir. Itu sihir nama dia. Memanglah kita kata kita boleh buat macam-macam, tapi sihir lah. Sebab sahabat Nabi patut dapat perlindungan tu banding kita. Kalau ada tersimpan pengertian tu, diorang lebih tahu banding kita. Pasti orang ajar kita. Bukan ustaz zaman kita tiba-tiba jumpa. Mana mungkin? Jumpa untuk sakit lutut ayat ini, sakit kepala ayat ini. Apa hal? Dan ini, kita kata seolah-olah macam sahabat terlupa, diorang tahu. Dibukakan, disingkap ilmu baru yang sahabat tak pernah faham ayat tu. Macam tu. Pagar rumah tu. Pagar rumahnya. Sakit mata baca ini, sakit kepala baca ini. Kepada sahabat Nabi ajar, alhamdulillah wasalam. Kalau orang ada buat sekali pun Fatihah aje. Kita Fatihah aje. Ila Fatihah aje tapi dia. Kadang-kadang dia over juga. Dia kata kalau para sahabat boleh pilih, kita boleh pilih juga. Amboi, awak tara para sahabat ke? Mana ada ustaz kita yang boleh setara para sahabat? Nanti dia tahu ustaz saya ni, para sahabat Nabi bawah dia. Macam mana semua cakap yang tu? Sebab tu dia tahu benda yang sahabat tak tahu. Ini kena faham. Pasal ini bahaya. Pasal orang tak faham bab ni. Kefahaman para sahabat Nabi ni sangat penting. Kita restrict kepada apa mereka faham dulu. Berkata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, wa kaifa yatakallamu fi usuluddin wala man la yalaqahu min al-kitab wa sunnah. Dan bagaimana boleh berkata dalam usul agama sesiapa yang tak menerimanya dari kitab dan sunnah. Wa inama yatalaqahu min qawli fulan. Jadi dia diterima usul agama daripada kata-kata si fulan. Wa idza za'ama annahu ya'khudhu min kitab sunnah la yatalaqqa tafsiru kitab sunnah min ahadits Rasulillah. Betul, kalau dia dakwa pula bahawa dia mengambil pemahaman dia ni daripada kitab dan sunnah, kitab Allah, tapi dia tidak menerima tafsiran kitab tadi daripada hadis Rasulullah. Wa lan zuru fiha, tak tengok pun. Geng-geng yang bersegan hakikat tarekat ni kan, tak tengok hadis. Kau tengok hadis, dia kan overzi. Dah pasal Nabi ada ajar benda lain, ia buat benda lain. Mustahil dia nak baca hadis. Okay, dia takkan buat. Dia kata wala yanzur fiha, tak tengok benda hadis pun, tak tahu. Wala fiha, wala, dan di samping tu wala fi ma qalahu sahabatu, dan tak benda apa yang dikatakan oleh para sahabat. Wa tabi'una lahum bi ihsan, yang dan orang mengikuti para sahabat dengan baik. Al-mankul ilaina an thiqatin naqlah, yang dinukil kepada kita daripada golongan yang dipercayai. Yang apa dia menukilkan, alladzina takhayyara hum nuqad, yang telah dipilih, apa dia dipilih-pilih mereka ni oleh para pengkaji. Fa innahum lam yanqulu nazm al-Quran wahdahu, kerana mereka ni dahulu para sahabat, para tabi'in, tidak menukilkan nazam-nazam al-Quran, bacaan Quran tu saja. Bal naqalu nazamahu wa ma'nah, bahkan mereka menukil pada kita baris-baris Quran itu dan juga apa makna-maknanya sekali. Walakanu yata'alamun al-Quran kama yata'alamu sibyan, dan mereka tak mempelajari Quran macam yang pelajari oleh budak-budak. Bal yata'alamunahu bima'anihi, bahkan mereka mempelajari Quran tu dengan makna-maknanya sekali. Okey. Wa man la yasluku sabilahum, pasal dia tu yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Salmi. Dia kata kami dahulu mengajar oleh orang mengajar kami, dan orang yang mengajar kami berkata mereka dahulu diajar ke Rasulullah SAW 10 ayat 10 ayat. Mereka takkan pindah 10 ayat yang baru. Mereka sampai mereka faham ilmu dan amal dan ayat berkenaan, baru mereka pindah. Baru mereka belajar baru pula. Itu sebab tu kita Ibn Umar dahulu belajar Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun. Al-Baqarah dia belajar hafalan dan makna 8 tahun. Ini tak pelik lah. Pasal kita kata pasal dia belajar makan masa, betul lah. Kita nak cepat. Tak tahu kenapa. Satu hari khatam kan. Bukan Al-Baqarah. 40 hari satu Quran. Mana mungkin, saya kata, mana mungkin. Sebab tu kenapa Quran ni dipelajari dengan perlahan-perlahan, dengan teliti-teliti, bukan dengan apa gopoh-gapah. Sebab tu pelik kan, ada orang kata dia ada sanad tafsir. Tapi kita tengok tafsir dia tafsir kan, tak kena pula tafsir para salafus soleh. Hebat, saya tengok, saya perhatikan. Ada student yang datang belajar, pergi belajar dengan orang macam ni, dia kata tafsir contoh macam, dia kata apa, fakulna dribuhu bi ba'diha ayat suratul baqarah, maka kami kata pukulkanlah ia idribuhu mayat tu bi ba'diha dengan sebahagian lembu tu. Dia kata tak boleh cakap macam tu.
Sebab dia kata benda ni seolah kita mengagungkan lembu. Lah, lembu tu kena sembelih dah. Dia ambil lembu tu lempang kan. Masalah lembu kuning tu bukan kata lembu ni ada power. Lembu tu jadi kuning, jadi sifat tertentu sebab Yahudi duk tolak-tolak. Bila mula-mula dia kata suruh sembelih lembu, Ibnu Abbas kata kalau dia ambil, mana lembu sekalipun betina ketika tu, selesai masalah. Tapi orang tanya umur, kemudian tanya color, dia tanya sekian, kan jadi push sampai hujung. Jadi ada orang ustaz ni, dia kata ah, tengok kalau nak naik lembu ni ada power, salah ni. Jadi bukan, dia kata pukul mayat tu dengan diri sendiri. Saya tanya soalan, adakah salafus soleh? Lu faham macam tu? Kita buka tafsir bin Ma'thur, tafsir-tafsir para sahabat, para tabi'in, tak ada. Semua tak ada seorang pun kata bahawa ayat tu bermaksud pukul mayat tu dengan diri sendiri. Pukul mayat tu dengan, pukullah mayat tu dengan sebahagian lembu berkenaan. Para ulama khilaf tentang tajuk apa, bahagian mana digunakan. Ada kata lidah, ada kata ekor, ada kata peha, ada kata bahagian dada. Itu maksud dia. Khilaf tu berlaku. Bukan dia khilafkan berkenaan masalah lembu tu. Lembu tu dia sembelih, dia ambil dagingnya, sebahagian daging, dia pukul pada mayat tu dan dia bangun cakap, dia mati balik. Pelik kan? Dah okay. Nak tahu betul ke tidak, tengok salafus soleh cakap lah. Ada tak para sahabat Nabi atau tabi'in, tabi'in kata lain? Betul kan? Pelik juga orang kita kan. Tu belajar Quran nak cepat ni, nak pergi mana? Dia bukan nak pergi mana. Kalau kita nak pergi masuk apa, masuk kubur apa, malaikat tanya, lepas belum? Ha. Tafsir Fathul Baqarah habis belum? Ha. Tak ada pun. 8 tahun Ibn Umar habiskan. Padahal mereka bukan belajar macam belajar budak-budak. Bahkan mereka belajar dengan maknanya. Ya mana siapa yang menyusuri wamalla yasluku sabilahum, siapa tak menyusuri jalan mereka. Fa inna may takallam bi ra'yih, maka orang tu bercakap dengan pendapat dia je. Wamay takallam bi ra'yih wama yazunnuhu dinullah. Dia kata dan barang siapa berkata-kata dengan pendapatnya, wamay zanna yazunnuhu min dinillah, dan apa disangka daripada agama Allah, walam yatalaqqa zalika minal kitab fahuwa ma'thumun wa in asaba, dan dia tak terima itu daripada kitab, maka dia telah dosa sekalipun dia betul. Ya salah lah. Sebab dia cakap dengan agama, agama dengan akal, bukan dengan dalil. Dalil tadi sebut tadi, dia kata Quran dengan sunnah. Kata dia Quran, kalau kita tahu orang dakwa Quran, tengok sunnah dia buka tak untuk tafsiran ayat-ayat tadi. Lepas tu para sahabat punya pengertian, para tabi'in, tak boleh ditinggalkan pengertian sebut. Sebab tu kita yang pertama sekali, bahagian ni ada berkenaan dengan tajuk apa, para sahabat Nabi SAW. So untuk betul faham, pertama sekali lihat kepada para sahabat Nabi SAW. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Mesara banyak juga kan, baca kan tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti kan, sampai pukul 11 kantuk. Mudah. Okey. Okay, so berhenti so. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. So pegang tu kan. Jadi kalau nak kata orang tu buat apa saja, tafsiran agama ke, bab fiqh ke, kan, bab fiqah, bab muamalat ke, bab apa sekalipun, tengok para sahabat. Kalau para sahabat tak buat, kenapa dia buat? Kadang-kadang saya tengok ada kesian lah dengan setengah-setengah orang. Dia kata apa? Dia kata contoh dia faham dari bahasa. Contoh bila Nabi kata bab kulit bangkai, Nabi kata hanya haram makan, memakannya. Bab makan apa, makan apa bangkai tu tak boleh, kulit dia tak apa. Jadi bila kita lihat macam tu, ada orang faham, dia kata kulit babi pun naci. Sebab dia kata tengok apa, yang haram hanya makan dia. Tapi tengoklah para sahabat Nabi pula, ada tak para sahabat pakai kulit babi? Bukan kulit babi, kulit binatang buas pun para sahabat tak pakai. Nak faham kan, kulit binatang buas macam harimau, singa kan, zaman tu dijadikan oleh orang kafir sebagai pelana bagi kenderaan untuk tengok status. Bukan naik unta, naik limau. Ha, atas ni kan. Ha, zaman tu binatang buas ni menjadi ni Afrika. Even raja England pun pakai singa punya bulu kan, tutup badan. Yang tu, kain kembang tu kan, tapi singa punya kepala. Nak ceritakan ke status, para sahabat tak pakai kulit binatang buas pun. Tang mana kulit babi kita sumbatkan jadi macam amalan kita? Ha, ni tak ada warak ni. Dia warak pada para sahabat pun, bab Allah di atas langit je. Ha, bab kenaan masalah ni dia tak jaga. Ni jaga sikit, bahaya. So orang tu tinggalkan para sahabat dan fiqh. Bab akidah pegang, bab fiqah terabur. Ha, tak boleh eh. Para sahabat Nabi tak ditinggalkan dalam pemahaman mereka tentang dalil. Eh, hatta fiqh ke, ada masalah tafsir ke, dan masalah apa sekalipun. Eh?
dia punca yang pertama sekali macam kita tengoklah pecahan umat yang mula berlaku kan, start dengan kumpulan Khawarij. Khawarij antara awal kan. Sebab Khawarij baru Syiah sebagainya, ataupun kumpulan awal mula tu yang apa Qadariyah. Yang kan Ibnu Umar siap pesan pada orang yang tanya soalan tu, kau jangan jumpa dengan dia, kau cakap dengan dia aku berlepas diri daripada dia. Dia punca dia adalah mereka tak merujuk kepada para sahabat punya pemahaman. Lepas tu kau boleh tanya para sahabat jawab dah. Tapi dia pakai akal. Dan bahkan kadang-kadang mereka ni asal bukan Islam, maksudnya dia berada di kawasan negara yang dah ada tamadun. Macam Iraq, macam belah Parsi. Itu Iraq lah. Atau belah Syam tu, belah Rom. Diorang ni dah ada dia punya mindset tersendiri tentang agama. Lalu bila Islam sampai, jadi sini lah macam cawan ni. Kita minum air oran. Lepas tu kan kita tak basuh. Kita tuang air putih. Walaupun air ni bersih, tapi kerana tak dibasuh cawan ni, kita minum dekat siapa? Ada bau oran. Mungkin tak pekat macam ni, tapi ada lagi. Itu punca sebenar. Pasal bila Islam tersebar pada bangsa-bangsa tadi, diorang dah ada mindset tersendiri. Sebab tu kenapa Abu Hasan al-Nadawi, dia kata orang Arab dipilih untuk menerima wahyu terakhir sebab mereka ni paling plain, paling kosong. Bangsa yang tak ada sistem. Tak ada sistem bahasa, sistem perundangan, tak ada sistem kehakiman, tak ada. Jadi bila tak ada sistem tadi, bila terima Islam saja. Sedangkan bangsa lain yang ada tamadun tadi, kalau kita sumbat Islam pada diorang, dia akan campur dengan apa yang dalam tu. Ibu Melayu pun dapat Islam, nak Melayu ni Islam Nusantara. Kan? Kita nak Islam dengan Islam ala Melayu, tak nak ala Arab, kita kata. Tang mana salah, tang mana? Dia tengok tentang budaya. Dia nak menari, nak ni, nak joget, tapi Islam. Nak bergendang. Dia nak, masih nak lagi. Tak, kalau buat bergendang, jadi kan kata yang ada pun kalau dalam Islam, untuk wanita dalam hari perkahwinan sebagainya ada. Cuma okay, kalau macam tu, macam Nabi benarkan pun yang orang ni, orang yang apa, orang Habsyah dulu yang datang apa lembing dengan perisai dalam masjid. Dan bergendang cara dia oranglah. Yang bergendang. Dan kita bergendang apa, nari, joget lambak. Tak ada tu. Islam tak ada. Sekarang kita tak, Islam tak pernah suruh kita tukar tanjak kepada kopiah, tak ada. Tak pernah, tak suruh. Ha, pakailah tanjak pun tak ada hal. Kan? Tanjak ke, pakailah, tak ada keris kan, ada patut keris. Keris pakailah, senjata asalkan boleh bunuh musuh dengan cepat. Pakailah. Islam tak pernah ni. Ha? Tak kisah, Islam tak pernah. Baru ni songkok tak jadi dah. Sekarang tanjak. Yang baru punya dia tanjak. The latest one, suka songkok, tanjak. Dia kalau songkok, dia kata UMNO. Tanjak Melayu. Okay, ala kulihal. Jadi maksud dia, kan, kadang-kadang banyak orang salah faham. Dia kata, orang Arab terima agama, kenapa dia orang bukan bangsa lain? Itu soalan orang tak tanya. Orang tanya, dan Abu Hasan al-Andawi jawab. Dia kata sebab Arab ni kosong. Bila masuk Islam, hanya Islam je. Dia tak ada sistem bahasa, sistem perundangan, tak ada. Sebab tu bila masuk Islam, Islam saja. Bangsa lain dapat Islam habis. Pergi ke India, dicampurkan. Pergi ke sini, dicampurkan. Di sini, dicampurkan. Dicampur dengan apa yang diorang dah ada. Dan keluarlah, warna terwujud lah. Dikabung kahwinkan, masalah akidahnya, masalah ibadatnya, dia akan campur. Dia tak boleh asing. Dia masih lagi apa, identiti. Arab buang. Dia tak kisah dah. Nabi kata buang, dia buang lah. Apa benda yang tak ada, Nabi tak pernah paksa diorang untuk satu benda. Sebab tu, apa benda yang Arab ni dapat kan, yang kita kata, yang kalau orang kata apa yang Islam ajar tu, itu Islam bukan Arab. Itu Islam bukan Arab sebenarnya. Jadi konsep ni macam ni, masalah cawan tadi saya tunjuk kan. Itu yang punca. Bila kata, bila punca diorang tinggalkan para sahabat ni, start bila dah Islam sampai ke negara yang bukan asal Arab. Ajam. Dia start, dia dah ada mindset sendiri, keutuhanan dia ada gambaran sekian. Bila datang Allah Ta'ala punya penjelasan kan, dia tak boleh nak ngam lagi. Dia masih lagi ada kesan lama. Hal tu kenapa pembersihan ni, bersih dulu baru masuk Islam. Selagi tak bersih ni tak boleh. Selagi tak bersih, tak faham kan. Sebab tu kenapa kita belajar mula-mula dia tu tentang pemikiran Islam, pemikiran jahiliah tu. Yang dia bagi 6 pemikiran jahiliah tu, sebab tu nak fahamkan bahawa tak nak belajar, tak nak tahu. Kemudian pegang pada khurafat dan dongeng.
tak ada perlindungan persekitaran material, ikut buta tuli kepada atuk nenek kan, orang alim ataupun apa para pemimpin, para pembesar. Semua-semua benda-benda tu ada di sekat, apa, di sekatan kepada untuk belajar. Sebab para sahabat Nabi dia buang terus bila Nabi kata B. Dia tak ada masalah situ. Cuma Nabi sendiri pun memang Nabi perlahan-lahan. Sebab Nabi pernah kata kepada Aisyah, kalau bukan kaum kau ni baru saya masuk Islam, aku robohkan Kaabah ni, aku buat di atas binaan Ibrahim, disebut aku buat dua tengah-tengahnya lubang. Sebenarnya kalau kan Kaabah tu boleh pusing bawah, tengah. Boleh pusing tengah, tembus. Tapi Nabi tak buat. Maka para sahabat tak buatlah. Tengok para sahabat tak buat. Nabi tak buat walaupun Nabi pernah sebut. Nabi tak buat dan tak buat. Itu contohnya. Tapi pada bangsa berikutnya astaglah. Kalau Nabi cakap tu maksud boleh lah dia Hindu. Dia tak tengok kepada apa. Apa Nabi impikan tapi Nabi tak laksanakan, tak semesti kena jadi syariat. Faham eh? So memang jelas macam itulah. Maksud dia kalau dia kata bila bangsa yang dah ada tamadun ni, sebab tu Arab yang dipilih bukan bangsa lain. Walaupun dah bangsa-bangsa besar, Parsi, Rom, ketika zaman berkenaan telah pun ada empire yang besar. Tapi Islam tak dibagi pada mereka. Sebab apa? Sebab kalau datang Islam pada mereka, jahanam. Jahanam. Sebab tu Allah Ta'ala pilih para sahabat. Kadang-kadang kita tengok peta dunia, peta map of war. Kalau buat dalam Google, type map of war, dia tunjukkan macam mana dunia ni punya perebutan kuasa dekat semenanjung tanah Arab tu. Parsi, Rom, Byzantine dan sebagainya, semua syarikat semualah. Hitti Empire lah kan, apa Pharaoh Empire semua sekali kan, semua yang Egyptian Empire tu berebut-rebut kawasan tanah Arab, kosong, tak ada siapa masuk. Sepanjang orang ni perang, ini perang, ini perang, ini perang kan, sebenarnya tanah Arab yang termasuk dalam tu Mekah Madinah, tak ada siapa cuit, tak ada siapa mau, semua orang tinggal kan. Sepanjang tu perang bunyi silang situ, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua tak ada siapa cuit. Jadi diorang kosong, tak ada. Yang lain sini semuanya dah berubah kerajaan dan sebagainya. Tapi kawasan ni pure, kosong lagi, tak ada apa. Sebab bila Allah Ta'ala bagi diorang Islam, itu je diorang ada. Diorang tak ada cakap banyak. Kita ni banyak soal. Kalau sekian-sekian macam mana? Kalau macam ni macam mana? Saya macam ada baru ni soalan. Ada orang tak saya. Dia kata Mana logiknya Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim letakkan isteri dan anak dia, Hajar dan Ismail, di tanah yang tak ada tanaman, tak ada air. Mana logiknya? Mana logiknya Musa diperintahkan orang lari ke laut? Orang lari ke bukit ke? Kan bila lari daripada Fir'aun, suruh lari ke laut. Mana logiknya? Saya kata mana ada logik? Saya jawab balik, mana ada logik? Pasal dalam tajuk tu, para anbiya tadi telah percaya orang Ta'ala dengan sebenar-benar kepercayaan. So diorang tak fikir dah masalah logik. Allah Ta'ala suruh buat, dia buat. Tak fikir logik. Sebab diorang lebih tahu Allah Ta'ala takkan bersih. Hatta Hajar ditinggalkan, kan dia tanya Ibrahim 3-4 kali. Dia kata Allah ke suruh kau letak kami kat sini? Ibrahim diam. Allah ke? Ibrahim kata ya. Bila dia kata ketiga kata ya, barulah Hajar kata kalau macam tu Allah Ta'ala takkan bersihkan kami. Dia percaya. Dia isteri Nabi je. Kepercayaan dia kuat. Musa lari ke laut. Sebab tu juga Allah Ta'ala suruh lari ke sana. Dia percaya janji Allah Ta'ala. Memang kaum dia ketika inna la mudrakun. Dia kata bahkan Musa ketika cakap kalla inna ma ya rabbi sayahdin, bersama-sama kau ada Tuhanku, dia pasti berhidayah kepadaku. Dia percaya. Sebab tu dia tunggu Allah Ta'ala arahkan dia. Kepercayaan itu yang beza dengan orang yang zaman sekarang yang tak ada kepercayaan Allah Ta'ala. Nak berdoa pun takut-takut. Doa pun tak minta, dia boleh ke tidak. Mintalah, Allah Ta'ala maha memberi. Itu beza lah. Sebab tu kenapa kita kata apa, tajuk logik ni gagal. Bila masuk pada masyarakat yang pakai logik, habis jahanam agama. Okay. So begitu sini, insyaAllah nanti kita sambung kemudian. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.